Ya, ibu kota negara Jakarta tak hanya dikenal sebagai kota megapolitan yang serba megah, tapi berbagai fakta-fakta unik juga tersimpan di baliknya. Apa saja? Berikut liputannya. Sebagai ibu kota negara, Jakarta menyimpan beberapa fakta unik yang terbilang mencengangkan. Apa sajakah itu? Jakarta punya satu kawasan yang berpredikat sebagai wilayah terpadat se-Asia Tenggara, Tambora. Areal seluas 542 hektar ini dihuni oleh 260.000 jiwa. Artinya, setiap satu hektar lahan dihuni sekitar 500 jiwa. Padahal idealnya, per hektar lahan hanya layak ditempati 200 orang saja. DKI Jakarta pun tercatat sebagai kota dengan jumlah mal terbanyak di dunia. 170 buah pusat perbelanjaan dan mal tersebar di seluruh penjuru Jakarta. Setiap mal setiap harinya dikunjungi rata-rata 4.000 mobil dengan tingkat pembelanjaan rata-rata 1 juta rupiah per orang. Jumlah transaksi yang fantastis. Jumlah sampah di Jakarta pun sangat mencengangkan, 28.000 meter kubik per hari. Kalau disusun, sampah sejumlah itu bisa membentuk dua bangunan sebesar Candi Borobudur. Dalam setahun, kita bisa membuat 185 Candi Borobudur dari tumpukan sampah. Sungai Ciliwung yang membelah Jakarta tercatat juga sebagai WC terpanjang di Indonesia. Warga penghuni das Sungai Purba berumur 5.000 tahun ini dengan santainya buang hajat seenaknya setiap hari di kloset darurat yang mereka sebut sebagai helikopter ini. Hasilnya, aroma busuk Ciliwung semerbak menguar ke segala penjuru. Tim Liputan, Trans 7.